Ini menggunakan kamera mundur yang jenis moving. Nanti radarnya kalau udah dipasang bisa gerak kanan ataupun kiri. Untuk pemasangannya ini masuk ke sini. Dan tampilannya juga OEM look, guys. Ini ada apa namanya? Ada rumah atau bracket dudukannya. Lalu kabelnya masuk ngambil ke sana ini. Ini RCA-nya untuk video dan ini untuk sumber dayanya, arus positif dan negatif. Nanti ini ikut ke lampu mundur. Ini udah mulai pemasangan atau instalasi kabel-kabel head unitnya, guys. Frame-nya juga sudah terbuka. Terpasang dengan head unit brand dari Kenwood DDX7 di mobil Suzuki Swift, ditambah dengan paket audio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jumpa lagi dengan Jack Audio Channel. Oke, di project kita hari ini kita ada mobil masuk Suzuki Swift. Ini beliau yang punya, ingin apa namanya, ganti head unit, kamera yang moving plus dengan subwoofer belakang menggunakan box sudut. Bagaimana dengan pemasangan dan hasilnya nanti kita lihat selengkapnya. So progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it. Every second is a blessing. Got no time to be depressed. On this grind, you always stress. So I work harder than the rest. That always said to do my best. I don't ever doubt myself. I can count on no one else. And I do not need your help. Ini menggunakan kamera mundur yang jenis moving. Nanti radarnya kalau udah dipasang bisa gerak kanan ataupun kiri. Untuk pemasangannya ini masuk ke sini. Dan tampilannya juga OEM look, guys. Ini ada apa namanya? Ada rumah atau bracket dudukannya. Lalu kabelnya masuk ngambil ke sana ini. Ini RCA-nya untuk video dan ini untuk sumber dayanya, arus positif dan negatif. Nanti ini ikut ke lampu mundur. Buka frame apa mobil Suzuki ini sebenarnya cukup mudah, cuma kita jangan gunakan dengan pencokel yang berbahan logam. Gunakan pencokel untuk membuka dashboard mobil yang bahannya plastik keras seperti ini. Ini langsung kita masuk ke sini, guys. Ini congkel pelan-pelan, nah langsung udah keluar. Jangan lupa nanti di sini ada soket hazard, kita lepas dulu ya, guys, di dalam sini. Oke, setelah terbuka untuk pemasangan kamera mundur. Kita nanti menggunakan kamera yang moving. Itu sebenarnya cukup mudah. Anda cukup apa namanya, mencari kabel reverse atau backcar. Nanti disambungin ke RCA yang dari kamera belakang ini. Kamera soket RCA-nya ini nanti masuk ke rear camera in. Untuk kamera belakang dan juga untuk kabel merahnya, strumnya ini disambung ke kabel reverse. Biasanya tulisannya kayak gitu. Kalau nggak gitu ya ada backcar. Oke, guys, ini udah mulai pemasangan atau instalasi kabel-kabel head unitnya, guys. Frame-nya juga sudah terbuka.
tidak terpasang dengan head unit brand dari Kenwood DDX7 di mobil Suzuki Swift ditambah dengan paket audio. Demikian pemasangan di mobil Suzuki Swift sudah selesai. Semoga pelanggan kita puas dengan pemasangan di Jack Audio. Jangan lupa like, comment, and subscribe Jack Audio channel, guys.